Pemirsa, TNI Polri menggelar Rapim tahun 2021. Rapat pimpinan diikuti oleh pejabat utama Mabes TNI dan Polri termasuk Panglima TNI dan Kapolri. Salah satu yang dibahas dalam Rapim tersebut adalah pemulihan ekonomi nasional. Rapim membahas dua isu besar yang menjadi fokus kebijakan TNI Polri sepanjang tahun 2021, yakni penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan dalam Rapim ini Polri juga mengawal pengembangan UMKM dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait dengan program yang lain, yaitu bagaimana kita melakukan pengawalan terhadap pengembangan UMKM dalam rangka menumbuhkan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pengawalan terhadap program-program nasional yang bersifat padat karya, baik itu infrastruktur ataupun program-program lain yang perlu kita kawal.